Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yudlilillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Awalan hayya nashkuru syukran jazilan ila Allah ta'ala ala ni'ami wal maghfurati 'alaina hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Tsaniyan, shalatan wa salaman daimaini wa talazimaini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qad hamalan nasa ila zulumati lan nur wa kadzalika ila ala siratil azizil hamid. Perkenalkan, nama saya Nur Asmi Afifa dari kelas 8A. Di sini ana akan membawakan kultum tentang perbuatan yang bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Tahu kan kalian, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam, di mana kita bisa berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Kita juga bisa melakukan amal soleh dan akan dibalas berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan, kita juga diwajibkan untuk melaksanakan puasa selama satu bulan penuh lamanya. Setelah kita melaksanakan puasa, kita akan berjumpa di hari raya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Di dalam bulan puasa Ramadan, selain kita berpuasa, kita juga bisa melakukan amal soleh lainnya. Contohnya, kita bisa tadarus, kita bisa sholat sunnah tarawih, kita bisa sholat sunnah tahajud, sedekah, zakat, dan banyak lagi amal soleh yang bisa kita lakukan di dalam bulan puasa Ramadan. Nah, kalian pasti bingung dengan kultum yang akan ana sampaikan. Kultum ini ana sampaikan karena perbuatannya bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, yaitu sedekah. Sedekah bila kita melakukannya akan mendapat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan jika kita tidak mengerjakannya tidak akan mendapatkan dosa. Contohnya dengan senyum kepada saudaranya merupakan sedekah. Misalnya lagi, ada duri di jalanan dan kita mengambilnya lalu membuangnya ke tong sampah, termasuk sedekah. Lalu, sedekah itu dilihat bukan dari perbuatannya, tetapi dilihat juga dari hatinya. Karena belum tentu jika dia bersedekah, niatnya itu memang ikhlas karena ingin mendapatkan ridhonya Allah. Kita juga melakukan sedekah bukan karena mendapatkan ridha Allah, itu bukannya mendapatkan pahala, tetapi malah mendapatkan dosa. Contohnya, kita memberi sumbangan kepada anak yatim, lalu kita mengunjing-unjingnya kepada saudara kita, kepada keluarga kita, teman-teman kita, hanya ingin mendapatkan pujian. Itu sama saja dengan riya. Niatnya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikannya pahala, tetapi dengan niatnya yang tidak ikhlas, Allah Subhanahu wa taala menggugurkan pahalanya dan malah memberikannya dosa. Jadi, jika kita melakukannya dengan riya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah, malah akan mendapatkan dosa. Jika kita melakukannya dengan niat ikhlas, hanya semata ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, pahala kita akan bertambah banyak dan kita akan menggugurkan satu persatu dosa kita. Kata orang sedekah itu malah akan menghabiskan uang. Jadi banyak orang yang tidak ingin bersedekah. Padahal tidak. Sedekah bukan hanya mengeluarkan uang, tetapi bisa juga dengan senyum, dengan perbuatan lainnya yang tidak mengeluarkan uang. Jika kita mengeluarkan uang pun bukannya menghabiskan uang, tapi malah akan menambahkan rezeki kita dan juga kita akan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidup kita akan tenang dan tenteram hingga menuju akhir kiamat dan itu juga bisa menjadi bekal buat kita di akhirat kelak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat juga sering melakukan sedekah. Itu berarti sedekah juga merupakan salah satu perilaku sunnah yang sering dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya, ada kisah seorang pemuda yang miskin dan ia sangat kelaparan di hari itu dan ia hanya mempunyai sepotong roti untuk dimakan. Dia duduk di sebuah batu besar dan di bawah kebun pemilik seorang pedagang yang kaya raya.
dan ketika ia hendak memakan rotinya tersebut, dia melihat seekor anjing yang sedang kelaparan. Karena merasa kasihan pada anjing tersebut, ia pun memotong rotinya menjadi 2 potong dan memberikan 1 potong kepada anjing tersebut. Dan ketika anjing tersebut selesai makan, ternyata anjing tersebut masih lapar. Akhirnya dia memberikan 1 potongnya lagi. Padahal dia tahu bahwa dia itu sedang kelaparan, tapi karena niatnya ikhlas ingin mendapatkan ridho dari Allah, lagi pula dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengganti apa yang dia berikan kepada anjing tersebut dan akan diganti oleh Allah dengan berkali-kali lipat dari apa yang dia berikan. Dan pemuda itu juga bisa mencarinya lagi, sedangkan anjing itu tidak bisa. Jadi dia memberikannya dengan niat ikhlas dan tulus. Setelah anjing tersebut selesai makan dan sudah merasa kenyang, anjing tersebut pun pergi. Dan ternyata pemilik kebun tersebut melihat kejadian tersebut. Dan ia pun langsung menghampiri pemuda tersebut dan mengucap 2 kalimat syahadat. Lalu dia memberikan kebunnya kepada pemuda tersebut. Nah, dari kisah tersebut kita tahu bahwa jika kita tulus dan ikhlas hanya dengan niat mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan diganti berkali-kali lipat dari apa yang kita, dan itu akan melebihi dari apa yang kita bayangkan. Dan jika kita melakukan sedekah dengan niat tulus, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan balasannya. Seperti dalam Quran surah Al-Lail ayat 5 sampai 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man a'ta wattaqa. Maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, fasanu yassiru lil yusra, maka akan kami bagikan kepada mereka kemudahan menuju jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Dari ayat tersebut kita sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan surga dan juga jalan kebahagiaan, bukan hanya di dunia dan akhirat. Dan dari ayat tersebut kita harus yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasannya. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dan sangat tidak mungkin dia untuk mengingkari janjinya karena sudah terdapat dalam Al-Qur'an. Nah, dari hal tersebut, mengapa kita tidak yakin dengan bersedekah? Kita harusnya yakin karena Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sering melakukannya. Jadi sudah ada contoh perbuatan yang sering kita lakukan. Nah, sekian dari Kultum Ana. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kesalahan datangnya dari Ana sendiri dan kebenaran datangnya dari Allah. Nun wal qalami wa mayasturun wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.